here we go. But somehow I'm caught in the middle. Is this the end? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita masuk ke area Pikes nih, Ro. Di sini ada pohon apa nih, Ro? Ini kimeng, kalau bahasa di Jawa itu kimeng. Kimeng ya. Kimeng. Oke. Wuh, ini pohon Taiwan ya. Iya, Taiwan kimeng. Iya, beringin Taiwan ya. Iya, Taiwan. Widih. Pikes juga. Ini buat small kayaknya, Ro nih. Kaki udah. Ini mau tinggal ngawas. Ini saya kemarin udah cut ini di sini. Ini perlu pecahan dari di sini. Itu udah belan ya. Ini masih ketinggalan yang ini, tapi udah ada sih. Udah ada, tinggal ngelos ya. Iya, tinggal ngelos. Oke, dan ini di dalam juga di double pot ya. Iya, double pot, ini ada jadi, potnya di dalam. Ada potnya. Jadi kalau misalkan mau diangkat sama potnya diambil ya. Ambil ya, gak apa-apa gitu, gak takut stres. Aman, Ro. Aman. Siap. Untuk tahapan, Ro, gimana aja nih untuk tahapan nih? Untuk tahapan ini tangan ke belakang, untuk background nih saya udah cutting. Ini sepertinya udah balance, itu udah cukup. Makanya saya nyisakan tunas di sini. Satu. Iya, nantinya pasti agak di apa? Mundur gitu kan. Ya, pasti ada tunas ya. Lagi ya. Ini untuk tahanan aja biar agak melorot gitu kan. Enggak melorot kering, ya. Kering ya. Kolornya. Kering. Gitu. Kolor. Siap. Oke, berarti ini udah ada background juga. Iya, tangannya ke kiri udah ada. Udah komplit. Nah. Mungkin tinggal ngelos mahkota, arah mahkota ru ya. Iya, yang ini. Ini saya tempel kemarin nih. Oh, itu tempel, baru ya, tempel ini ya. Saya tempelan. Siap. Mulai dari kaki. Bisa langsung dipakai tangan juga kan? Widih, mantap itu. Ini cara penempelan saya seperti ini sih. Ada di tutorial video sebelumnya ya, ya. Untuk tutorial penempelan. Nah, seperti ini juga bisa. Ini tutorial baru sebetulnya. Ini iya. Kalau bahasa tukang itu apa? Tukang bangunan ya. Tukang bangunan. Ya. Iya. Ini dikatakan adu manis ini. Adu manis gimana ya. Tuh? Ini sebetulnya akar sih. Akar. Ditempelin ke badan. Ditempelin ke badan. Iya, nanti bisa nyambung juga sih. Nyambung juga nyambung ya. Juga ya, soalnya udah ada sih hasilnya gitu kan, seperti yang ini nih. Ini hasilnya. Mana? Nah, yang ini. Oke. Oh, itu dulunya. Iya. Wah, bener lo. Ini dulunya ditempelin aja gitu kan. Tapi lama-lama udah nyambung. Siap. Ini tutorial baru lah, bisa kita praktekkan nanti lo ya. Bisa praktekkan untuk sahabat orang bonsai gitu kan. Siap. Efek seperti ini juga bisa, asalkan akar yang ini seperti yang tadi jangan kekeringan gitu kan. Misalkan ditutupin pakai batu bata merah gitu bisa. Gitu, biar lembab gitu. Terus lo ya. Iya, nanti bisa nyambung. Jangan lupa pakai pelukan dalamnya tuh, dalamnya, si badannya tuh diukain sesuai kebutuhan. Siap. Oke, kita masuk ke ukur dulu dah, Ro. Oke. Apa? Oke. Oke. Satu persembahan untuk Anda. Oke, jadi MC sekarang ya. Untuk yang di luar sana. Oh, kehilangan. Ku merasa telah kehilangan. Oke, Mas Jono, ke depan Mas Jono. Oh, kehilangan ya, yang ada di mana Ruk? Kehilangan Ruk? Yang di luar sana lah. Siap, kita ukur dimensi dulu Ruk. Oh, dimensi. Lingkar badan nih. Lingkar badan. Set. Siap. Kelihatan nggak? Kelihatan lah, 36. 36. Widih, untuk lingkar lumayan nih, Runi. 36 nih. 36. Untuk tinggi? Untuk tinggi coba. 36. Ini saya ambil akhir nanti bisa di 28 lah. Oh, 28. Widih. 28. Ini small nih. Ini small. Ajar ya.
Siap. 28. Ini untuk semol nih. Cakep nih Runi. Cakep banget. Wede. Ini mah tinggal ngelos, pecahin, ngelos, pecahin, ngelos, pecahin. Oh, pecahin. Mau pecah, Ru? Enggak. Udah apa malam? Jangan pecah di mana-mana sih. Oh, harus pecah di tempatnya. Siap, porsinya. Siap. Oke, intinya malah jangan sampai kehilangan, Ru, ya. Ya, itulah. Kehilangan pecahan. Oke. Ya, ini sebetulnya hasil tempelan juga. Tempel soalnya di jenis pikus itu gampang. Ya, gampang ditempel. Siap. Dan suka gak di mana aja gitu titik tumbuhnya. Gitu. Tidak jelas sesuai gitu yang dibutuhkan. Kebiasaan tidak sesuai yang dibutuhkan. Iya. Makanya ada dengan sistem tempel. Tempel. Apalagi ya, bikin ukuran semua gitu kan. Oh iya, makin pendek ya. Iya, mata tunas suka pada jauh. Jauh. Gitu. Iya. Apalagi dalam keadaan subur mata tunas pasti pada jauh. Oh, pada panjang ya. Iya, pada panjang. Makanya titik tumbuhnya gak tepat gitu, iya, kan. Ya, caranya saya tempel ini seperti yang ini. Ya, ini saya tempel. Itu tempel iya, dahan sama kaki, iya, ya. Iya, dahan sama kaki sekaligus. Widih. Sekarang kakinya udah dipecah ya. Iya. Oke, untuk harga ini gimana, Ro? Harga boleh dibisikin lah. Ke admin kita seperti biasa ya. Iya. Yang pasti ekonomis ya. Iya, terjangkau. Terjangkau. Siap. Ada lagi yang mau ditambahkan, Ro? Ya, mungkin sudah cukup ya. Sudah cukup. Dan ya, yang ini mungkin agak kelihatan kepanjangan nih. Oh iya, itu yang ke depan. Saya biasa seperti biasa agak di apa? Dimainin dulu lah ya. Iya, agak mundur gitu kan. Ini sudah ada tunas. Jadi sebetulnya yang ini yang mau dipakai. Di cutting nanti. Ya, nanti pedekin lagi. Di sini ya, okay, biar sehat dulu yang ini. Siap. Ini. Siap. Oke deh, mungkin seperti itu untuk kimang ini, Ru, ya. Iya. Semoga bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless. Reaching for our moments miles above. I just need one. Diving in to all this endless space. Falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely star. Catch a glimpse of what was you and me. It's gone.